tiket. Tria. Tiket. How much tiket? Oke. Okay. Tiketnya 150. Berlokasi di Antalya, Turki, dan jam buka setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 8 malam. Bagi penggemar seni, arkeologi, dan wisata sejarah, Aspendos menjadi destinasi yang menarik juga tepat untuk dikunjungi. Aspendos atau Belkis adalah kota kuno yang terkenal dengan teater kunonya yang terletak di desa Belkis di distrik Serik, Provinsi Antalya. Ini adalah salah satu kota terkaya di Pamfilia. Sekarang kita berada di Aspendos di kota Antalya, Turki. Aspendos zaman dulunya itu dipakai untuk teater. Ini dibangun pada saat zaman Romawi, sekitar tahun 160 sebelum Masehi. Sekarang masih digunakan juga sih untuk pentas-pentas seni dari pemerintahan Turki. Aspendos terletak kurang lebih 2 jam berkendara lah. Tentunya masih dengan saya tukang jalan dan pasti kerumpak pula duit. Di masa kekaisaran Romawi dan Bizantium, teater menjadi pusat hiburan. Mulai dari pertunjukan orkestra, pertandingan gladiator hingga pentas satwa liar. Sementara di era dinasti Seljuk Turki, teater digunakan sebagai tempat singgah para kafilah. Dan di abad ke-13, panggung teater diubah menjadi istana Raja Seljuk. Aspendos Theater adalah sebuah teater Romawi terbaik di dunia. Yang membuat teater Romawi di Antalya begitu megah adalah ketinggiannya yang memukau setinggi 315 kaki, sekitar 95 meter dengan diameter 96 meter. Sekarang lagi di Perge. Tiket tadi kita habis dari Aspendos, yang sama teater sini juga adalah Perge. Perge sama juga seperti di Aspendos, sebuah teater dari Romawi, dari zaman Romawi, sekitar tahun 160 sebelum Masehi. Di sini kita lihat sudah terjadi reruntuhan sudah lama dari beberapa penguasa dari zaman Romawi, Bizantium, Persia. Oh ya teman-teman, tadi masuknya itu sekitar 60 lira, itu sekitar 75.000 lah. Oke, saksikan terus tukang jalan. Ciao. Jika berada di Antalya, sempatkanlah berkunjung ke Perge, kota antik yang sangat menarik. Perge atau Perga adalah salah satu kota kuno di wilayah Anatolia. Kota ini didirikan sekitar tahun 1300 sebelum Masehi setelah Perang Troya. Pada tahun 188 sebelum Masehi, kota Perge beralih ke kekuasaan Romawi. Perge semakin berkembang pesat menjadi kota yang maju dan makmur. Agama Kristen masuk ke kota ini dibawa oleh Rasul Paulus pada perjalanan misionarisnya.
Kota Perge hancur saat invasi Arab ke Anatolia pada pertengahan abad ke-7 dan tidak dibangun kembali.